dia ajar satu mantra. Dia kena ulang bila kena. Kalau awak kena panic attack ataupun anda anxiety, mantra awak adalah, saya yakin saya akan dapat tangani saat sukar ni dengan baik. Saya kuat. Saya okey. Tuhan bersama saya. Saya akan melepasi saat sukar ini. Saya yakin Tuhan baik. Tuhan maha kasih sayang. Tuhan bersama saya. Awak ulang benda-benda mantra tu. Cakaplah apa-apa benda yang positif. Dan ulangi mantra itu waktu sukar, waktu anxiety, waktu panic attack, waktu PTSD. Yang dah trait awal dan benda tu memang kena dengan psychological awak, fisiologi awak, awak rasa tenang, awak rasa kuat. Sebab orang yang panic attack, anxiety ni, kalau dia tak ada mantra awal tu, oh, nanti lagi teruk nanti. Sebab bila dia kena panic attack tu, macam-macam benda negatif masuk dalam pemikiran dia. Dia sebut, matilah aku, habislah, tolong, aku akan mati. Anak aku macam mana, mak aku macam mana, matilah, tak laraknya, teruknya, matilah aku. Jadi lagi teruk. Dia kata negatif tu akan membunuh pemikiran dia, membunuh perasaan dia, menyebabkan dia putus asa dan akan jadi trigger baru dalam kehidupan dia. Lepas tu dia kena bersedia dan ulangi mantra positif itu waktu malam, waktu pagi, boleh ulang. Jadi bila dia kena panic attack, dia dah ada mantra dia.